Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sebagai seorang muslim dan seorang mukmin yang mengaku dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah kita mestilah melaksanakan segala kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Di antara kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antaranya ialah salat fardu 5 waktu sehari semalam, yang mana ianya merupakan sebagai salah satu daripada perkara ataupun asas penting dalam pembinaan kepada sebuah agama itu sendiri. Seperti mana yang disebutkan, as-salat imanuddin, semayang itu adalah tiang agama. Maka sebarang sesiapa yang meninggalkan salat, maka dia sebenarnya telah meruntuhkan agamanya sendiri. Sahabat pendengar yang Allah SWT sekalian, seperti mana kita sedia maklum bahawa peristiwa salat ataupun kefarduan salat 5 waktu sehari semalam ini telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dalam satu peristiwa yang agung dan bersejarah yang kita sentiasa memperingatinya saban tahun, iaitu pada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj Nabi SAW. Seperti mana yang kita sedia maklum, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kefarduan solat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Kemudiannya telah diminta kurang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya dikurangkan sehingga tinggal kepada 5 waktu sahaja yang untuk kita kerjakan. Tetapi pahalanya menyamai dengan pahala sembahyang sebanyak 50 waktu. Dan bagi orang yang meninggalkan solat fardu ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman yang sangat berat dan sangat dahsyat. Sehinggakan Nabi SAW melihat pada malam Isra' dan Mi'raj, yang mana Nabi SAW melihat tentang keadaan seseorang lelaki yang telah memecahkan kepalanya berkali-kali. Setiap kali dipecahkan kepalanya, kembali kepada bentuk asal, dan dipecahkan lagi kepalanya dan kembali kepada bentuk asal. Berulang-ulang kalilah peristiwa ini berlaku. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah lelaki itu?" Maka kata Sayyidina Jibril, "Itulah dia, lelaki ataupun orang yang meninggalkan solat, yang berat kepalanya untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi ini di antara ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang sengaja untuk meninggalkan solat, sengaja untuk tidak mahu melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya solat itu menjamin kebahagiaan, sembahyang yang kita dirikan itu menjamin kepada pembukaan kepada rezeki-rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lebih penting, solat itu menjamin kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat, melapangkan hati, membuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan. Jangan kita jadikan orang, jangan kita letakkan diri kita ini sebagai sebahagian daripada orang-orang yang meninggalkan solat, orang-orang yang tidak menunaikan kefarduan solat. Kerana ini semuanya akan menyebabkan kita semua, tuan-tuan, menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang sangat-sangat tidak beruntung di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Kepada Allah SWT saya mohon ampun, kepada tuan-tuan saya mohon kemaafan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.